Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Pak Tabe Asal Bisa. Kali ini saya dapat servisan dari sebuah SMK negeri di Kebumen ya, ada sekitar 15 ini. Di antaranya rusaknya itu seperti ini ya, setiap kali kita tekan tombol power ya, ini nanti dua led indikasi ini menyala merah ya, dan ada suara beep gitu. Hanya semua fan itu nggak mau bekerja. Kita tunggu tetap seperti ini. Nah, sekolah ini memang kerjasama dengan saya itu sudah mungkin sekitar 7 atau 8 tahunan ya, untuk perawatan proyektor. Nah, ini pernah masuk ke sini. Nah, ini keterangan di sini ganti IC TOP tanggal 12/10 tahun 2019. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab proyektor BMQ ini mengalami kendala seperti ini? Apakah IC TOP yang pernah saya ganti 3 tahun yang lalu itu belum masalah lagi? Atau ada permasalahan yang lainnya? Untuk tahu lebih pastinya, mari kita bekerja. Langsung kita bongkar aja ya. Seperti biasa saya bersihkan dulu ya debu-debunya ya, nanti kita cek apa power supply-nya atau apa yang bermasalah ya teman-teman ya, setelah kita bersihkan debunya. Jadi berdasarkan analisa saya, proyektor ini penyebab kerusakannya adalah motherboard ini ya. Motherboardnya ini bermasalah pada software-nya, bukan hardware-nya. Jadi kalau kita cek hardware itu dan voltasenya juga sepertinya normal semua ya. Jadi kerusakannya itu pada software yang ada di IC ini. Seperti halnya juga kalau mengalami standby saja ya. Jadi lampu LED nyala, kita tekan tombol power, nggak respon sama sekali, itu juga kerusakan software itu. Karena beberapa kali saya juga pernah mengganti IC yang jadi seperti ini ya pada board yang lain ya. Itu kasus-kasus yang seperti standby saja atau seperti ini itu berhasil. Hanya kita nggak bisa mengganti IC ini dengan beli IC-nya ya, karena di sini juga ada data programnya ya. Artinya sebetulnya kalau seperti pada HP itu, ini motherboard ini hanya butuh di flash ini. Hanya sampai sekarang saya belum pernah atau belum bisa menemukan software untuk mereset atau ngeflash motherboard proyektor ya. Jadi mungkin softwarenya juga nggak keluar di umum ya, nggak beredar ya. Jadi cara paling efektif ya kalau kita punya kanibal motherboard ini yang sama ya tipenya tentu ya. Seandainya motherboardnya itu short, ada IC yang short itu, kita bisa ambil IC ini. Ini ada yang nyebut IC inform, ada yang nyebut juga ini IC program, ada yang nyebut juga IC memory. Yang jelas di sini itu ada data gitu, data softwarenya itu. Nah, ini pada kasus motherboard ini data softwarenya ini yang kacau atau yang error gitu. Jadi sebetulnya hanya butuh diinstal ulang datanya, atau dalam istilah lain itu biasa dikatakan itu, biasa disebut itu di flash gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ganti motherboardnya aja ya, coba ya kita buktikan.
Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Jadi penyebab proyektor BenQ MX501 ini tidak mau start ya, tidak mau bekerja mesinnya, itu dikarenakan motherboardnya ini ya yang bermasalah ya, dan motherboardnya bermasalah ada pada IC programnya ini ya. Jadi motherboard seperti ini kita bisa tidak sulit carinya di workshop ya, cari secondan ya. Kadang ada beberapa jenis motherboard yang kita cari partnya ya secondan itu sulit, tapi kalau jenis punya BenQ itu sepertinya nggak sulit kalau kita cari secondan, kecuali yang muda-muda ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman semua. Jumpa lagi dengan konten saya yang lain dalam channel Plat Abi Asal Bisa. Salam.